Dan yang paling penting lagi di sini bukan cuman bahasa Indonesia atau kalian belajar Islami, tapi bagi kalian yang mau belajar bahasa Inggris atau kalian yang mau improve skill bahasa Inggris kalian bisa banget, karena saat presentasinya nanti kita bakal dikasih pilihan atau choice untuk menggunakan bahasa Inggris dan itu sangat membantu. Alright, okay, Dela, thanks your attention in here and see you next time. Good luck for study. Thank you, nurse, for okay. Your study, for your ilmu yang ada di sini. Okay, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nurse. How are you today? I'm good. How about you, nurse? I'm good, thank you. Please introduce yourself. Okay, I want to introduce myself. My name is Dela Anggraina. Yeah. But people call me Dela or Elda or Siti. But in here, my friends call me Dela. Dela, I will call you Dela. Yeah, please you call me Dela. What do you study before? Aku dulunya pas D3 aku kuliah di salah satu university di Jakarta. Di Jakarta. Yeah. Okay. Dan lulus dari D3 aku melanjutkan S1ku di salah satu university di Jakarta juga. Di Jakarta. Ya, jadi Jakarta. Alhamdulillah aku lulus di Jakarta. Bisa bilang. Apa yang spesial di Nurse Umi? I think I'm joining Umi. I feel angel every day. Every day. Every day. Yeah. And the first dosennya itu menyenangkan. Ya, yeah, dosennya menyenangkan. Terus teman-temannya menyenangkan. I need lingkungan yang menyenangkan sebenarnya. Yeah. Belajar itu kan aku membutuhkan lingkungan yang menyenangkan. Itu yang pertama. Jadi, jadi alhamdulillah di UMI aku mendapatkan itu. Dan di UMI bukan cuma dunia saja yang diajarkan. Yeah. Bukan cuma bagaimana skill di rumah sakit. Yeah. Tapi di sini juga kemarin alhamdulillah aku sempat mengikuti pesantren di Padalampe. Iya, di Padalampe, tapi yeah. Karena waktu itu masih corona-coronanya, yeah. Jadi masih online. Yeah. Tapi mengurangi. Iya, tapi feel-nya tuh dapat soalnya kebiasaan kayak aku harus bangun malam untuk sholat lahir. Oh, iya, ya aku harus ngaji sama zikir di pagi hari. Yeah. Yeah, this is habit I need, I think. Yeah. Apa yang ingin Dela sampaikan kepada calon mahasiswa baru profesi nurse Umi? Oke. Untuk semua calon mahasiswa profesi Umi, saya cuma ingin menyampaikan di sini untuk fasilitas sendiri sangat bagus. Yang paling penting lagi itu untuk ujian kompetensinya, alhamdulillah kemarin hampir 100% itu kita lulus. Hampir 100% kita lulus. Terus jangan apa ya, coba saja masuk di sini. Awalnya kita akan mencoba, tapi kalian bakalan mendapatkan kenyamanan di sini. Untuk kenyamanannya semua dari biayanya yang begitu murah, dari fasilitas yang didapat, dari teman, dari lingkungan, bahkan dari dosen-dosennya sekalipun. Jadi ayo bergabung dan menjadi salah satu mahasiswa profesi Umi. Terima kasih.